Makanya, tuh kan, abang kakak, apakah karena sering teralihkan? Teralihkan urusan keluarga, keenakan nonton, dengan buka HP, sekarang gampang lemas lah. Gara-gara sering menunda lagi, yang membuat urusan menumpuk, prokrastinasi. Salah, apa mungkin kurang support? Sekarang merasa terisolasi, susah sendiri. Jangan-jangan karena sulit ngatur waktu, banyak jadwal-jadwal yang payah disusun. Kan, semua jawaban tadi salah semua. Salah karena utamanya, gara-gara sering teralihkan sampai gak pandai ngatur waktu. Sang kandidat jadi gak termotivasi. Nah, masalah motivasi inilah problem utamanya. Bisa diawali karena topik tidak menarik, cucunya kurang menerangkan baginya. Jadinya seperti saya, lebih tertarik konten. Ada juga yang sulit membatasi masalah. Atau ada lagi yang sok perfeksionis, takut disertasinya gak berkualitas. Mestilah melakukan motivasi agar jangan terusan cari pengalihan.